Pemerintah Kabupaten Mapi Provinsi Papua Selatan membagikan 5.000 bendera merah putih dirangkai dengan Color Run sebagai bentuk dukungan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun yang digagas Kementerian Dalam Negeri. Pembagian 5.000 bendera merah putih yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mapi sebagai bentuk dukungan gerakan nasional 10 juta bendera merah putih tahun 2023 yang digagas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2022 lalu, gerakan serupa telah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia dan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kabupaten Mapi yang berada di selatan Papua, kala itu satu-satunya provinsi di Papua dan Papua Barat, meraih penghargaan dari Kemendagri yang ditandatangani langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Penjabat Bupati Mapi Michael Gomar mengatakan, 5.000 bendera merah putih akan dibagikan mulai dari kota Kepi, distrik hingga di kampung-kampung. Pencanangan pembagian 5.000 bendera merah putih ini dirangkai dengan Color Run, diikuti ribuan masyarakat, mulai dari anak sekolah hingga orang dewasa. Tidak hanya pembagian 5.000 bendera merah putih, tetapi akan ada rekor MURI pembentangan kain merah putih sepanjang 5 km di atas rawa pada tanggal 18 Agustus 2023. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Color Run 2023 dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan dan juga dalam rangka mensukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera yang merupakan kegiatan gerakan nasional Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Mapi akan membagikan 5.000 bendera yang nanti akan diserahkan secara simbolis dari perwakilan TNI Polri, Forkopimda, dan juga seluruh masyarakat. Harapan kami kegiatan ini dapat memberikan semangat dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Mapi. Demikian news update kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Seputar Papua.tv dan perbaharui terus informasi Anda dengan mengunjungi website seputarpapua.com.